Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tanah dan air yang dibawa oleh 34 Gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Di kota yang dibangun ini, yang nantinya menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi, tapi saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya, apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya. Saya kira di luar IKN berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi. Yang terdengar adalah hal-hal positifnya kan gitu ya, hal-hal yang membanggakannya. Bukan sebaliknya kan, mungkin ada dinamika atau apa. Nah, saya kira saya titipkan itu ke Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kekuatan, kesehatan kepada kami dan kepada para pemimpin kami agar dapat terus melaksanakan segala pembangunan bangsa dan daerah kami, baik pembangunan mental maupun pembangunan spiritual. Serta kuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami dalam meneruskan pembangunan untuk menuju masyarakat yang maju, modern, religius, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pemimpin kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikanlah derajat dan muliakanlah mereka dan ganjarkanlah mereka dengan keindahan surga-Mu yang abadi. Perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama Pak Pram, sama Pak Bahlil. Kita menikmati tenda di ibu kota negara Nusantara. Hari ini ditentukan titik nolnya dan sekaligus bersama dengan Presiden dan Ibu Negara dan juga beberapa menteri kita tidur di tempat ibu kota negara baru. Pak Pram, terima kasih diajak. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa ke depan, khususnya dengan ibu kota Nusantara. Saya melihat investasi bagus sekali, pendekatan lingkungan, dan insya Allah ke depan negara kita semakin kuat, kompak dalam konteks NKRI. Indonesia amin. Maju. Amin. Amin. Nusantara jaya. Panen. Lu rubuh dimarahin Pak Presiden. Ini tentang politik lokalnya. Banyak orang yang bertanya, kenapa pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan otorita, di mana ada sebuah wilayah yang ada rakyatnya, ada publiknya, ada pembayar pajaknya, tapi tidak ada representatifnya, tidak ada wakil rakyatnya. Kurang lebih apa yang pada dasarnya bisa kita share sama publik atas hal tersebut? Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Metro TV pada sore hari ini, Pak. Sama-sama. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk melihat tenda kepresidenan, ternyata nggak beda jauh sama tenda Pramuka, Pak. Ya, yang paling penting kita ini bermalam di sini ya, untuk melihat, merasakan suasana malam di Nusantara ini seperti apa, itu aja. Bapak Presiden, apa boleh berkenan copot masker, Pak? Kami semua sudah tes PCR dan saya yakin Bapak juga. Bapak, pertama kali saya ucapkan selamat, Pak. Tadi acara Kendi Nusantara telah berlangsung dengan sangat lancar, baik, dan ternyata animo dan respon dari publik juga baik. Namun ada hal yang mungkin perlu kita sama-sama dengarkan. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak datang dengan ide Kendi Nusantara? Ada tanah, ada air dari berbagai macam provinsi dikumpulkan dan dijadikan satu di titik ini. Ya, negara kita ini negara besar. 17.000 pulau. Ada 34 provinsi. Yang kenapa kita ingin para gubernur membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing dan datang ke ibu kota Nusantara ini memang simbol kebinekaan kita dan simbol persatuan kuat kita, bahwa cita-cita besar dan pekerjaan besar yang segera kita mulai ini betul-betul didukung oleh semua gubernur,
dan kita harapkan dengan dukungan kuat itu, kemudahan dan kelancaran pembangunan ini bisa kita kerjakan. Dan kalau kita lihat Pak, Gubernur itu kan representasi politik ya Pak ya. Representasi-representasi yang lain apakah akan diajak juga Pak? Seperti rakyat, masyarakat adat, bukan saja Kalimantan Timur atau berbagai macam stakeholder lainnya untuk sama-sama membawa tanah dan air mereka untuk ke sini. Kurang lebih ada ide ke sana juga nggak Pak? Saya kira ini apa? Rasa kepemilikan seluruh rakyat terhadap ibu kota Nusantara harus ada. Ada ownership di situ. Sehingga muncul rasa memiliki. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita ingin tadi simbol semua provinsi sudah membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi, semua gubernur datang, sehingga kita harapkan itu juga bisa saja dilakukan untuk elemen dan komponen masyarakat yang lain, kenapa tidak. Yang paling penting adalah menumbuhkan rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara. Jadi semua boleh datang ke titik nol membawa tanah dan airnya, Pak? Dipersilahkan. Bapak Presiden, kalau kita amati, Bapak kan kesini juga sudah berkali-kali. Dalam hal yang membuat Bapak merasa sangat spesial kunjungan ini, hal apa itu, Pak? Ya, nursery, tempat persemaian bibit-bibit pohon itu memang harus dimulai. Karena kota ini adalah di konsep kota hutan. 75% sampai 80% nanti hutan akan kita rawat, kita pelihara, kita perbaiki, apalagi hutan lindung atau hutan konservasi yang ada, itu yang akan kita rehabilitasi. Sehingga kita buat yang namanya nursery, tempat pusat persemaian yang produksinya kira-kira 20 juta pohon per tahun. Dan sampai ibu kota selesai masih akan terus? Terus, setiap tahun terus akan berproduksi terus, dan tanamannya adalah tanaman endemik. Asli tanaman asli lokal, kemudian juga ada yang fast growing species. Jadi campuran antara itu sehingga muncul nantinya misalnya tanaman-tanaman yang disukai burung, tanaman-tanaman yang disukai hewan itu harus mulai ditanam kembali, reklamasi, rehabilitasi, tempat-tempat penambangan yang banyak di kawasan IKN Nusantara ini, sehingga itu yang akan terus kita lakukan. Karena memang target kita minimal 75% adalah hijau. Itu yang harus terus kita jaga. Bapak Presiden, kalau kita lihat nih sejauh mata memandang, Pak, itu kan tanamannya cukup homogen ya, Pak ya. Ini hutan tanaman industri, jangan keliru. Ini hutan tanaman industri yang setiap 7 tahun ini ditebang, kemudian ditanam kembali dan tanamannya monokultur. Tanamannya homogen yaitu eukaliptus yang dipakai untuk bubur kertas atau pulp. Di masa IKN nanti sudah akan beroperasi, apakah akan dipertahankan monokultur dan homogen seperti ini atau dikembalikan seperti hutan? Jadi persemaian yang tadi saya sampaikan, nursery yang tadi saya sampaikan adalah menyiapkan bibit-bibit pohon yang endemik. Bibit-bibit yang asli lokal di sini. Bibit-bibit pohon yang menarik untuk hewan datang. Bibit-bibit pohon yang menarik untuk burung-burung datang. Sehingga kita ingin mengembalikan ekosistem, ekologi, sehingga akan lebih baik. Jadi semua ini akan berubah menjadi seperti hutan awalnya seperti apa di Kalimantan dulu, Pak ya? Kira-kira itu. Bapak Presiden, satu hal yang pada dasarnya menjadi pembahasan di publik, Pak, ini tentang politik lokalnya. Banyak orang yang bertanya, kenapa pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan otorita, di mana ada sebuah wilayah
yang ada rakyatnya, ada publiknya, ada pembayar pajaknya, tapi tidak ada representatifnya, tidak ada wakil rakyatnya. Kurang lebih apa yang pada dasarnya bisa kita share sama publik atas hal tersebut? Memang kita ingin sebuah organisasi yang fleksibel dalam awal-awal ini. Organisasi yang lincah, yang bisa mengakomodir semuanya. Agar IKN Nusantara ini segera bisa terwujud, meskipun perkiraan kita akan memakan waktu 15-20 tahun. Tetapi apapun, organisasi yang fleksibel, organisasi yang lincah itu diperlukan. Tetapi nantinya apabila sudah jadi, selesai, ya terserah. Misalnya mau di rubah menjadi sebuah daerah khusus, ibu kota, atau provinsi seperti DKI Jakarta, saya kira itu semua terbuka kemungkinan. Semuanya terbuka, semua terbuka. Tapi memang organisasi yang fleksibel, lincah itu memang kita perlukan di awal-awal pembangunan ini. Definisi di awal-awal itu berapa lama yang menurut yang ada di benak Bapak? Ya mungkin bisa 10-15 tahun. 10-15 tahun. Bapak Presiden, kalau kita lihat negara-negara yang sudah terlebih dahulu melakukan perpindahan ibu kotanya, kayak Amerika Serikat di abad 19, lalu ada Australia di Canberra, Brasilia di Brasilia, Pak. Kira-kira inspirasi apa atau resep apa atau hal positif apa yang Bapak ingin tiru atau ingin bawa untuk dihadirkan di sini? Iya, ada Brasilia, ada Canberra, ada Putrajaya, ada Nur Sultan, dan banyak yang lainnya. Tetapi ini memang beda. Konsepnya memang konsep kota hutan. Dan nggak ada yang saya kira belum ya. Ada konsep. Konsep, karena konsep ini adalah konsep kota yang hijau, kemudian Spawn City yang menampung nantinya air-air yang turun, sehingga ditampung di kawasan-kawasan tertentu, sehingga kota ini menjadi sebuah kota yang beda dan juga kota yang cerdas, smart city, yang nantinya kita harapkan pemerintahnya semuanya e-gov semuanya dan memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat dalam waktu yang secepat-cepatnya, terbuka. Saya kira memang kota masa depan yang ingin kita bangun di sini. Bapak, salah satu hal yang kita juga amati, apabila kita bicara soal payung hukum, sudah selesai, Pak. DPR sudah setuju, bahkan hari ini kita nggak akan melakukan upacara Kendi Nusantara apabila tidak ada payung hukumnya. Tetapi yang publik juga khawatirkan adalah political passion dari penerus Bapak. Hal yang dikhawatirkan juga, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang agar tiba pada titik point of no return, Pak, nggak bisa balik lagi ke belakang. Kurang lebih hal apa yang pada akhirnya Bapak rintis untuk menuju ke arah sana, agar kerjaan kita yang demikian besar ini tidak dimulai dari nol lagi atau dikembalikan? Ini kan undang-undang ibu kota Nusantara ini kan sudah disetujui oleh DPR. Ya. Disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Ya. Sudah sangat mayoritas sekali. Jadi jangan kita tuh khawatir terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah jelas, beda kalau 50-50 misalnya. Ini 8 dari 9 fraksi. Ya. Sudah menyetujui. Terus dalam ketatanegaraan kita, artinya dukungannya dukungan yang sangat besar sekali, dan hal seperti itu jangan dianggap biasa saja. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya.
Nah, itu saya kira dari berangkat dari sinilah sebetulnya kita memutuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Ada titipan kepada para ketua parpol, Pak Ketum Parpol, untuk menjaga terus agar tidak ada amandemen, karena undang-undang kan bisa diamandemen, undang-undang bisa di... Ya, ini kan sudah kita bicarakan jauh-jauh hari dengan ketua-ketua partai. Ya. Dan mereka mendukung? Ya, kalau tidak mendukung, ya tentu saja tidak kita ajukan ke DPR. Karena kepentingan politik kan suka berbeda-beda ya, Pak? Tergantung arah matanya. Ya, kalau terpautnya sedikit nggak apa-apa. Ya. Ini sekali lagi, 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Kalau dilihat dari persentasenya, 93%. Baik. Juga menerima delegasi dari beberapa negara di Teluk, Pak. Kurang lebih di dalam skema-skema yang kita udah punya, Pak, APBN, swasta, lalu KPBU, mereka masuk ke yang mana, Pak? Atau akan ada jumlah di luar 466 itu atau masuk ke yang 466? Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kita berasumsi bahwa ini adalah sebuah langkah yang tidak akan surut, Pak. Dan langkah tidak akan surut kan ada tahapannya. Kurang lebih untuk tahapan-tahapan awal, Pak, Bapak pernah bicara tentang kita akan membangun dengan dimulainya pembangunan bendungan. Kita akan mulai melakukan pembangunan IKN dengan menghadirkan kebun persemaian atau nursery. Setelah itu apa lagi, Pak? Apa yang publik harus tahu agar mereka tahu, mereka yakin, dan pada akhirnya mereka mendukung? Ya, ini sekali lagi sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Kita ingin pemerataan. Ya. Kita ingin keadilan karena negara Indonesia ini besar sekali. 17.000 pulau. Ya. Dan kita tahu 58% PDB ekonomi. Perputaran ekonomi itu ada di Jawa, 58%. Ya. Kemudian 56% populasi Indonesia itu ada juga di Jawa. Sehingga muncul ketimpangan wilayah, baik itu ketimpangan infrastruktur, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk pelayan publik. Sehingga kembali lagi perlu pemerataan. Jangan semuanya orang tertuju ke Jawa. Ekonomi tertuju ke Jawa. Cari pekerjaan tertuju ke Jawa. Investasi tertuju ke Jawa. Enggak ada pemerataan. Lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga apa? Beban daya dukung dari Pulau Jawa ataupun Jakarta sudah tidak sehat lagi kalau dari hitung-hitungan daya dukung lingkungan dan lain-lainnya. Dan itulah yang membuat kita semua harus tahu bahwa pemerataan itulah yang akan memberikan manfaat buat seluruh orang. Ya bayangkan 17.000 pulau, ya. 156 juta penduduknya ada di Jawa. 17.000 pulau, 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. Ini kalau dibiarkan, orang semakin akan banyak berbondong-bondong ke Jawa, berbondong-bondong ke Jakarta. Ya. Ini yang berangkat dari situlah. Dan ini kan sebetulnya sudah digagas sejak Bung Karno tahun 57. Ya. Pak Harto juga. Pak Harto juga pernah juga memutuskan, Pak SBY juga melakukan beberapa kajian untuk pemindahan itu. Ya, kan ini memang kenapa muncul gagasan seperti itu? Memang karena mereka jauh-jauh hari sudah tahu. Beliau-beliau sudah tahu bahwa masalah populasi, masalah pertumbuhan ekonomi itu semuanya terkonsentrasi di Jawa.
Saya ingin beralih kepada pendanaan, Pak, Bapak Presiden. Dari laporan yang ada, jumlah total yang dibutuhkan 466 triliun. Masih sekitar itu, Pak? Ya, kurang lebih. Ini tergantung, memang sangat tergantung sekali kepada apakah konsep yang ada masih sama atau mungkin bisa apa konsepnya membesar, sehingga kalau membesar dananya juga akan tambah. Tetapi yang paling penting perlu saya sampaikan bahwa dari APBN perkiraan, ini baru perkiraan, kira-kira antara 19-20% dan yang lainnya dari KPBU, dari PPP, dari nanti kerjasama dengan swasta, dan mungkin juga BUMN bisa masuk, sehingga semua alternatif pendanaan itu kita harus create, termasuk misalnya menerbitkan obligasi untuk masyarakat, untuk publik, juga bisa, karena memang alternatif pendanaan banyak sekali. Jadi publik juga diundang untuk punya saham di IKN? Iya, saya kira sudah mulai dirancang ke arah itu. Nah, kemarin Bapak juga menerima delegasi dari beberapa negara di Teluk, Pak. Kurang lebih di dalam skema-skema yang kita udah punya, Pak, APBN, swasta, lalu KPBU, mereka masuk ke yang mana, Pak? Atau akan ada jumlah di luar 466 itu atau masuk ke yang 466 itu, Pak? Ya, bisa masuk ke 466 triliun itu atau bisa di luar itu. Tapi skema yang akan kita putuskan ini memang masih dalam proses negosiasi yang alot, karena apapun kita ingin ibu kota Nusantara ini betul-betul jadi sesuai dengan konsep yang kita miliki, kita inginkan, dan kita inginkan, dan kita harapkan skema itu nanti bisa sambung, karena yang tertarik Uni Emirat Arab, misalnya sudah sejak awal tertarik, kemudian Arab Saudi, Pak. Arab Saudi juga tertarik untuk masuk, termasuk dulu sebetulnya dari Jepang. Dari SoftBank juga ingin masuk dengan konsep teknologi, tetapi kemudian karena skemnya nggak cocok ya. Mundur, nggak apa-apa. Saya kira kita ini terbuka kok. Saya baru mau tanya itu, Pak. Apa tentunya ini kan skema yang semua harus sama-sama untung, sama-sama senang, kan, Pak? Betul. Dari sisi pemerintah, apa yang Bapak lihat tidak untungnya di kita atau tidak untungnya di mereka, atau yang selama ini memang karena skemanya tidak cocok untuk salah satu pihak, beratnya ada di mana, Pak? Ya, yang selalu dihitung oleh mereka adalah selalu return on investment-nya seperti apa, dihitung internal rate of return-nya seperti apa, selalu berbicaranya itu. Ya, kita pun kan nggak mau juga terlalu didikte juga nggak bisa. Artinya dua-duanya harus win-win semuanya, harus mendapatkan keuntungan yang baik. Saya kira konsep kota hutan, konsep kota yang berkelanjutan, smart city itu betul-betul memang harus konsisten kita sampaikan pada mereka. Saya ingin garis bawahi tadi Bapak bilang bahwa everyone is invited, semua diundang sini boleh ikut serta, termasuk dalam hal pembiayaan tadi Bapak bilang obligasi terbuka. Khusus buat IKN untuk publik. Ada time frame, ada jangka waktu yang bisa kita dapati, Pak? Kapan publik bisa berinvestasi di sini? Ya, ini kan kepala otorita dan wakil kepala otorita kan baru saja dilantik. Ya. Tugas beliau-beliau untuk menyiapkan kelembagaan, tugas beliau-beliau untuk menyiapkan perencanaan yang lebih detail, baik mengenai yang berkaitan dengan masalah anggaran pendanaan, yang berkaitan dengan teknis dan strategis, yang berkaitan dengan
segera dimulainya hal yang fisik yang ada di sini. Saya kira beliau berdua nanti yang akan membuat tahapan-tahapan itu. Bapak Presiden, kira-kira kalau Bapak harus berpesan kepada seluruh pihak yang sampai saat ini masih belum yakin atas IKN, masih bahkan masih menentang atas hadirnya IKN dan ide tersebut, apa pesan Bapak? Ya, ini sebuah pekerjaan besar, sebuah pekerjaan raksasa yang juga tidak mudah. Ya. Ya. Dalam sebuah keputusan besar seperti ini pasti ada pro dan kontra. Ya. Ya, inilah negara demokrasi, nggak apa-apa. Tapi bahwa apa yang sudah kita jelaskan tadi, ya memang itulah yang ingin kita raih dan yang kita cita-citakan, sebuah pemerataan, keadilan, terutama untuk yang di luar Jawa. Nah, termasuk untuk ASN PNS Pak, yang masih bersuara, masih khawatir harus pindah ke sini. Kurang lebih penjelasan pemerintah apa Pak buat mereka? Yang paling penting fasilitas untuk mereka di sini disiapkan dan harus siap. Tidak hanya urusan perumahan saja, urusan yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak, rumah sakit untuk kesehatan-kesehatan keluarga mereka, harus disiapkan semuanya, fasilitas-fasilitas itu. Sehingga datang ke Ibu Kota Nusantara ini betul-betul dengan sebuah keikhlasan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk membangun negara ini, dan ya kota ini memang harus patut untuk dibanggakan, sehingga yang tinggal di sini bangga bahwa harus mereka ikhlas dan bangga ya Pak ya, mereka bangga bekerja di Ibu Kota Nusantara, mereka bangga tinggal di Ibu Kota Nusantara ini, dan memang nanti ada tunjangan khusus. Wah, untuk itu awal-awal. Yang mungkin garis bawah tunjangan khusus awal-awal Pak ya. Pak, kalau kami pelajari kan tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Pertahanan harus menjadi pihak yang pertama yang pindah ke sini Pak. Bapak sendiri mau duluan atau bersama-sama mereka, atau kapan Bapak akan berkantor di sini? Targetnya itu, jadi targetnya itu yang ingin pindah terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau lebih, bisa lebih dari itu ya. Lebih cepat maksudnya Pak? Ya, ya lebih baik. Tapi apapun, nanti yang pertama-tama pindah ke sini tentu saja dari istana terlebih dahulu. Siap. Bapak, kita bisa melihat hamparan hutan yang sangat indah. Bahkan kabarnya kalau cuaca cerah, dari salah satu titik ini kita bisa melihat Teluk Balikpapan. Apakah di titik ini, di titik yang indah ini, Istana Presiden akan dibangun? Ya, di titik ini istana akan dibangun. Ini adalah titik tertinggi dari permukaan laut, kira-kira 80 meter paling tinggi ini di kawasan ini, sehingga bisa melihat ke arah manapun. Apa konsepnya Pak? Pilih titik yang tertinggi untuk Istana Kepresidenan. Ya biar dilihat dari mana-mana kelihatan. Oke. Okay. Tidak ada filsafat Jawa atau apa, nggak ada Pak? Tidak. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan istana segera dibangun dan bisa kita banggakan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehat-sehat Pak. Terima Mas kasih. Terima kasih. Saat ini live dari Kalimantan Timur. Dipersembahkan oleh, didukung oleh,
Presiden Joko Widodo ingin Ibu Kota Nusantara dibangun dengan konsep kota hutan. Area hutan tanaman industri yang mengelilingi pusat kota Nusantara akan direhabilitasi kembali ke fungsinya sebagai hutan hujan tropis. Lahan-lahan kritis akan ditanam dengan tanaman asli Kalimantan dan tanaman buah agar hewan kembali masuk ke kawasan hutan ini. Kedatangan Presiden Jokowi ke kawasan persemaian Mentawir, Bukit Bangkirai, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, didampingi Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridosani, Gubernur Kaltim Isa Nur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto dan Pangdam 6 Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso. Pusat persemaian Mentawir memang belum selesai. Namun nantinya dari tempat ini akan berproduksi lebih kurang 16 hingga 20 juta bibit pohon pada 6-7 bulan ke depan. Persemaian modern seluas 120 hektar di Mentawir ini dilengkapi berbagai peralatan pertanian, termasuk water sprinkler di 35 hektar lahan persemaiannya. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan IKN akan diawali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, penanaman kembali area-area IKN dan sekitarnya. Tujuannya agar kembali pada fungsi semula, yaitu hutan hujan tropis dan bukan hutan yang monokultur atau hutan homogen. Sama-sama dengan para menteri, meninjau pusat persemaian di Mentawir, di Bukit Bangkirai. Ini memang belum selesai. Dan nantinya dari sini akan bisa berproduksi kurang lebih 15 juta sampai 20 juta. 6-7 bulan lagi. Dan inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, penanaman kembali pada area-area di IKN dan sekitarnya agar kembali pada fungsi semula yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan yang monokultur, yang homogen. Jadi di sini sudah disiapkan bibit-bibit, nyato, surya, lemranti, kapur, kemudian bangran, kemudian ada gaharu, nyato, kemudian jambu-jambuan yang untuk menarik hewan-hewan atau burung untuk masuk lagi ke IKN. Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini, dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat-habitat yang ada akan kembali seperti semula, dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan, yaitu kota hutan. Jutaan bibit yang ada di persemaian ini nantinya akan ditanam di area terutama di lahan kritis yang ada di IKN, juga untuk tanaman sela tanaman eukaliptus yang ada saat ini. Saat tanaman eukaliptus dipanen, tanaman sela nyato, sorea atau meranti, kapur, plangiran, gaharu dan lainnya sudah tumbuh besar. Kawasan IKN Nusantara saat ini terdapat area yang dipenuhi pepohonan seluas 42%. Presiden Jokowi menginginkan kawasan pepohonan diperluas lagi hingga 70%. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebanyak 28% luas kawasan harus ditanami pepohonan lagi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan saat ini kawasan IKN Nusantara masih digunakan sebagai hutan tanaman industri. Selanjutnya, secara perlahan akan kembali dijadikan hutan alam. Untuk itu akan terus dilakukan penanaman pohon asli agar mengembalikan hutan Kalimantan. Rencana Bapak Presiden, kita harus buat persemaian yang besar.
planningnya udah ada, lokasinya di sebelah sana. Okay. Kira-kira luasnya 120 hektar. Tetapi yang akan jadi area persemaian dengan bangunan dan segala fasilitasnya kira-kira 35 hektar. Tadi kalau yang di udah terbuka penuh, sekarang udah ada beberapa hektar yang terbuka penuh. Mm-hmm. Yang kita lihat tadi 204 hektar. Mm-hmm. Itu sekarang udah mulai ditanamin. Right. Sudah ditanam sampai dengan hari ini 16 hektar. Kita akan tanam terus sehari bisa 8 hektaran. Okay. 8 sampai 10 hektar. Baik. Nah, jadi sistem yang kedua nanti pengayaan. Yeah. Jadi yang umurnya berapa, misalnya 4 tahun, ya, kita tambal dengan ya, pohon asli. Untuk mendukung kebutuhan air di persemaian ini, akan dibangun embung di lahan seluas 5.000 meter persegi. Mewujudkan cita-cita besar membangun ibu kota Nusantara dengan konsep kota hutan dan modern memang bukanlah hal yang mudah. Tantangan demi tantangan harus dihadapi. Dari kebutuhan anggaran jumbo, gugatan undang-undang IKN yang terus berlanjut, serta kepastian keberlanjutan program ini jika pemerintahan berganti. Metro TV.